Still Funky Remix. Oke teman-teman, jadi di sini untuk cara menggunakan templatenya, kalian klik aja link template yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Nah, otomatis kalian akan diarahkan ke aplikasi CapCut seperti ini. Nah, di sini kalian klik aja gunakan template. Nah, lalu di sini kalian masukkan aja mentahan video kalian ya. Untuk durasi mentahan videonya itu 20 detik dan untuk ukuran videonya itu 9:16. Nah, di sini kan ada pilih 36 klip ya. Nah, jadi di sini kalian klik aja mentahan video kalian ya sebanyak 36 kali. Kalian klik aja sebanyak 36 kali atau sampai klipnya penuh. Nah, jika sudah penuh seperti ini, kalian klik aja pratinjau. Nah, di sini otomatis untuk hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Nah, di sini jika lag seperti ini ya, untuk hasilnya bisa kalian langsung ekspor aja ya. Karena di sini itu kalau di pratinjau hasilnya emang lag ya, teman-teman, tapi kalau udah diekspor dia akan lancar gitu ya. Nah, di sini kalian langsung aja klik ekspor ya, biar langsung jadi atau tersimpan ke HP kalian. Nah, di sini kalian pilih aja yang bagian simpan dan bagikan ke TikTok ya. Nah, di sini otomatis kalian akan diarahkan ke aplikasi TikTok. Nah, jika kalian sudah masuk ke aplikasi TikTok, kalian bisa keluar aja langsung ya, otomatis videonya sudah tersimpan ke HP kalian.